Jadi acara ini dipersembahkan untuk mengajak supaya Anda semua menggunakan hak pilih Anda. Karena pilihan Anda diperhitungkan. Baru mulai mencoba di tahun 2019. Des Ahmad Namsun bersama dengan Ibu Endang Sari untuk bisa melakukan pemotongan pita. Ya, akan kita hitung bersama-sama. Kita hitung mundur. Dan juga untuk seluruh pengunjung Ancuan Pantol Sari menjadi saksi pada malam hari ini. Betul. Dan inilah dia dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di konser musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Kita hitung bersama-sama 3, 2, 1. Saya berangkat dari Pantiro ke Makassar. Di jalan tadi, sesumpah kayak ini lah, tidak melucu. Di jalan tadi sempat kalian lihat supir PTP itu sama bencong bagu gue ya. Bener tidak percaya anak. Yang salah menurutku supir PTP-nya Pak Bu. Karena agak jili-jili bawa mobil terus diteriaki sama bencongnya. Nah bilang bencongnya, setan itu sana PTP. Caleda nih. Iya. Mbak, kita tahu kenapa mangga muda itu kecut-kecut. Nah kita tahu karena manisnya ada di kita. Kita om, mungkin digombal juga om. Ya, yeah, jadi buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa tanggal 17 April ke TPSD memilih. Bukan ke TPU, ke TPSD. Ke TPSD memilih karena itu penting sekali untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Ya. Jadi nanti pada tanggal 17 April 2019 di TPS masing-masing itu Anda akan diberikan 5 surat suara yang dengan warna berbeda-beda. Betul sekali. Ada 5 warna yang berbeda-beda. Warna abu-abu, warna kuning, warna merah, warna biru, dan warna juga warna hijau. Iya, jadi warna abu-abu itu adalah untuk menentukan, untuk memilih presiden. Siapa presiden yang nanti akan dipilih oleh presiden. Betul. Dan sementara untuk warna kuning itu untuk memilih nanti anggota DPR RI. Betul sekali. Untuk warna merah itu nanti akan ada 22 nomor dan nama yang akan dipilih di situ. Itu adalah untuk memilih anggota DPD. Sementara nih untuk yang warna biru itu untuk menentukan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Betul sekali. Dan yang terakhir tentunya untuk yang warna hijau itu adalah untuk memilih DPRD Kabupaten Kota. Betul sekali. Jadi kalau yang di Sopeng milih DPRD Kabupaten, kalau yang di Makassar milih DPRD Kota. Betul, yang tadi di Goa juga milih Kabupaten Goa. Betul sekali. Jadi itu dia, mudah-mudahan bisa disampaikan. Jadi kalau misalnya udah dapat informasinya, jangan disimpan untuk diri sendiri. Benar. Tapi bisa dibagi juga untuk keluarganya, untuk teman-temannya, untuk orang tuanya, supaya nanti mereka juga nggak bingung pas lagi ada di dalam bilik suara dapat 5 surat suara, nggak bingung warna-warna tersebut itu untuk milih apa aja ya pastinya.